Edannya itu suara gitar itu nonjok gitu, gimana kalau ya seharusnya suara gitar musik rock tuh ya seperti gitar Ed Syahrani, nonjok, gagah dan berwibawa gitu. Kayak wah kalau cowok tuh urakan, bengal, tapi dia kayak bertanggung jawab dan keren gitu. Dari kita lihat dari sisi nama aja, meskipun itu sebenarnya idenya kan agak norak ya, singkatan E dan E, tapi ketika digabung jadi Edane itu keren menurut gue. Secara Feng Shui juga bagus kan, di depannya E, di ujungnya E, dan di tengah-tengahnya ada dan. Itu secara, kalau kita lihat secara Feng Shui bagus, dan secara nama juga wah, Edan gitu. Kayaknya mah itu salah satu nama yang menurut gue cocok buat band rock gitu. Kalau gue sih ekspektasinya ya, meskipun kata orang harus update, tapi ya jangan terlalu mengikutin musik masa kini lah kalau menurut gue ya. Band-band luar pun sukses puluhan tahun karena mereka ya bisa dibilang setia pada ciri khas yang mereka mainkan, kayak Motorhead kan dari awal sampai sekarang gitu-gitu aja. Bukan berarti gitu-gitu aja jelek ya. Ramones dari awal sampai bubar ya bisa dibilang ya begitu aja. Rolling Stone juga kan gak banyak berubah. Nah makanya gue sih pengennya Edane tidak perlu menjadi muda untuk disukai anak muda.